Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, meski di masa pandemi COVID-19, tidak menjadi penghalang bagi kalangan manapun untuk saling berbagi kebaikan. Salah satunya, jajaran kepolisian sektor Onimbute yang melakukan bagi-bagi paket buka puasa guna meringankan beban masyarakat sekitar maupun orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Ibda Samsul Marlin mengatakan, wilayah Onimbute dikenal jarang memiliki warung makan. Maka dari itu pihaknya berharap dengan adanya pembagian takjil ini dapat membantu para pengguna jalan. Ia juga mengatakan kurang lebih 200 porsi takjil yang dibagikan merupakan hasil buatan para ibu Bayangkara Polsek Onimbute. Wilayah Onimbute ini kan jalur-jalur utama antara Polres Kendari, Konawe. Di wilayah Onimbute ini boleh dikatakan tidak ada rumah makan. Jadi kita bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang dalam perjalanan, kita bantu untuk berikan takjil ala kadarnya. Semoga bermanfaat dan berkah. Dari Konawe, Hardianto, Mekdo TV melaporkan.